Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fighting Visions, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, masih dalam rangka hari ulang tahun Ayu Ting Ting yang ke-29 hari ini, di sini Mimin akan memberikan gambaran-gambaran hadiah-hadiah yang Ayu dapatkan dari perayaan ulang tahunnya yang semerbak hari ini. Entah berapa banyak hadiah yang Ayu Ting Ting dapatkan hari ini, yang pastinya semuanya didapatkan dari orang-orang terspesial hari ini. Dari Ayu Ting Ting Fake, seneng banget pagi-pagi dapat notif kalau kado sederhana aku dipost di story-nya Teteh Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting Fake mengirimkan satu gelas berisikan foto Ayu dan juga Lidong Wook. Wow, cakep banget ya Eoni from Ayu Ting Ting Fake. Dan di sini Ivan Gunawan juga mengirimkan satu bunga yang sangat cantik, rangkaiannya sungguh menarik nih, berwarna putih, besar dan juga menawan. Dan dari Krishna Fahrezi juga mengirimkan bunga yang sangat cantik. Dan juga dari Ci AJ Katalog Margo, terima kasih atas kirimannya. Dan dari Tisha Biani, happy birthday Kak Humble Ayu Ting Ting, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, sukses selalu ya Kak Ayu Ting Ting. Terima kasih Tisha Biani atas ucapannya. Rangkaian bunga yang indah lainnya di sini juga dari Dr. Loki Chuan, love you Dr. Loki Chuan 87. Dan dari Pak Otis Hijari, makasih Pak sayang atas kirimannya. Dari Bunda Erika Sudarsono, terima kasih Bunda Erika Sudarsono, doa terbaik juga buat Bunda, semoga sehat selalu. Kemudian juga dari Andri Talabesi, selamat ulang tahun buat Ayu Ting Ting, panjang umur, sukses selalu. Terima kasih doanya Andri Talabesi. Dan di sini juga dari Iis Dahlia, anak soleha yang selalu berusaha membahagiakan dua orang tuanya. Insya Allah banyak berkah dalam kehidupan Ayu, bukan cuma karir yang makin melejit, begitupun kehidupan Ayu setelah banyak terjal dilalui. Yakin suatu hari berakhir dengan indah bersama yang terkasih. Uhuy, happy birthday sayang. Terima kasih doanya Bunda Iis Dahlia untuk Ayu Ting Ting. Dan di acara Brownies TV tadi, Iis Dahlia mengeluarkan air mata nih saat menonton Iis dan bundanya. Ketika Iis bernyanyi, Bunda Iis Dahlia malah nangis. Iis yang nyanyi, Mama Ieng yang nonton yang nangis. Ayu Ting Ting, Mom Ayu Ting, Bilkis Sumairah Rajak, semoga selalu bahagia. Begitu kata Iis Dahlia di Instastory-nya yang melihat kebahagiaan Ayu Ting Ting bersama Iis nih di acara Brownies TV tadi siang. Dari Mom Ayu Ting, amin amin, makasih Mama Iisda doa-doanya. Kemudian juga dari Liz Ganza, happy day Kak Ayu Ting Ting, paling cantik, pokoknya harus kuat, jangan dengerin orang-orang yang julid, hempas saja, pokoknya paling cantik Kak Ayu Ting Ting the best. Sehat-sehat juga ya buat Mama Iisda, lihat cantik juga. Terima kasih Liz Ganza atas doanya. Dan di sini juga ada doa dari Denny Cagur, wish you all the best, happy birthday Ayu Ting Ting. Terima kasih atas doanya Pak Denny Cagur, semoga selalu sehat dan bahagia juga untuk Pak Denny dan sekeluarga. Kemudian juga di sini ada doa dari sahabat kita Andi Gustriadi, sahabat Ayu Ting Ting dan juga Syaherse, mengucapkan happy birthday Ayu Ting Ting, wish you all the best, pokoknya selalu deh ya. Kemudian juga dari Sandrin Amazaya, happy birthday Kak Ayu Ting Ting, sehat selalu, sukses selalu, wish you all the best. Terima kasih doanya Sandrin Amazaya, semoga dijabah oleh Allah ya. Dan juga di sini ada dari sahabat Ayu Ting Ting,
nih, si cantik dari Regina. Happy birthday Bu Ayu. Bahagia, sehat, selamat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya, Bunda Regina. Di sini ada dari Rio Motret. Hari ini Ayu Ting Ting ulang tahun. Kira-kira apa doa dan harapan kalian buat Ayu? Tulis di komen ya, guys. Terima kasih Rio Motret atas partisipasinya. Sehat dan bahagia selalu pokoknya Ayu Ting Ting. Terima kasih Ayu Ting Ting Fek. Kemudian juga dari Widarti Amelia Arifin 90. Sehat karirnya, tambah cemerlang, bahagia dunia akhirat. Ayu Ting Ting, love you Ayu. Kemudian juga dari Sebastian Gunawan Official. Happy birthday Ayu Ting Ting. Dari Imei, happy 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 birthday Bunda Ikis Bagur. Orang yang selalu baik sama semua orang. Semoga apa yang diimpikan segera Allah wujudkan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bunda Imei atas doanya. Kemudian juga dari Tiara Bahar. Happy birthday kakak sayang Ayu Ting Ting. Sehat-sehat ya, bahagia selalu. Allah bless you. Terima kasih Tiara Bahar atas doanya. Kemudian juga di sini dari Lina Priscilia. Happy birthday Ayu Ting Ting. Terima kasih Bunda Priscilia yang sangat cantik menawan. Kemudian juga dari Renzila Zuardi. Ayu Ting Ting, Renzi Tong Tong mengucapkan selamat ulang tahun buat Ayu Ting Ting, panjang umur dan sehat, bahagia selalu ya Ayu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Renzi Lazuardi atas doanya. Kemudian juga dari Erik Halamin, happiness birthday Ayu sayang, si pekerja keras yang sayang keluarga Ayu Ting Ting. Sehat selalu, tambah baik hatinya, selalu sabar, semakin banyak rezekinya, selalu jadi ibu yang hebat buat Bilqis. Tambah kocak ya Badut, wika-wika-wika, dan semua yang dicita-citakan dapat tercapai. Amin. Terima kasih udah selalu baik sama aku dan percaya sama selera stylistnya aku. Terima kasih Erik Halamin yang selalu baik terhadap Ayu Ting Ting dan selalu memberikan kostum-kostum terbaiknya untuk Ayu. Dan di sini juga ada doa dari Kak Deri. Kayu orang baik, happy birthday Ayu Ting Ting, sehat terus, murah rezeki, selalu jadi orang baik, all the best for you and GBU Kak Ayu Ting Ting. Terima kasih Kak Dery atas ucapannya. Kemudian juga dari Hardi Gumai, wah panjang sekali ya ucapannya, khusus untuk Ayu Ting Ting nih. Ada foto Ayu Ting Ting dan juga berata kata Sasmita. Dan juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bu Ayu, semoga besok hari semakin bahagia, sehat, umur panjang dan sukses selalu. Dan ucapan juga datang dari Robi Purba. Happy birthday Ayu Ting Ting. Wah, ditunggu-tunggu ya Robi Purba. Di sini ternyata memberikan ucapan juga nih untuk Ayu Ting Ting. Terima kasih Bang Robi atas ucapan dan doanya. Semoga Bang Robi sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga di sini dari Alika Septiaria, happy birthday Teh Ayu Ting Ting. Semoga tetap rendah hati, ramah dan selalu jadi wanita kuat. Miss you. Sedih wah, sedih udah lama enggak ketemu ya. Dan di sini yang tak disangka-sangka nih dari Wisnu Aji Official. Abla Canim tersayang, hari ini Anda berulang tahun. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ayu. Semuanya akan baik-baik saja dan semua yang terbaik untuk hidupmu Abla. Seni Kozim. Ya Allah Askim, kamu menyimpan hatiku dan hatiku akan terus berlanjut. Cek Krisna Farezi. Snu Aji merupakan hairstylist Ayu Ting Ting terdahulu ya, karena ada cekcok jadi mereka sekarang sudah tidak berkomunikasi lagi. Tapi di sini Wisnu Aji memang sering mengucapkan selamat dan juga mohon maaf nih sama Ayu. Entah apa masalahnya, kita doakan saja yang terbaik. Semoga perjalanan kehidupan mereka bisa lebih baik lagi dan juga unek-unek yang dalam hatinya bisa terobati dan bisa saling bersilaturahmi lagi seperti biasanya. Oke sahabat, terima kasih Wisnu Aji atas doa-doanya untuk Ayu Ting Ting dan keluarga.
Semoga Wisu juga sukses ya dengan dunianya yang sekarang dan juga sukses karirnya dan lancar rezekinya. Masya Allah, amin. Kangen banget sama kalian berdua. Semoga bisa sama-sama lagi. Kak Inu dan juga Ayu Ting Ting. Dari I Love Lee 92, padahal lu klop banget sama Ayu. Kangen juga sama bercandanya kalian berdua. Semoga silaturahminya baik selalu. Dari Delia Tivona, kangen deh lihat kebersamaan Kak Nu sama Bu Ayu. Barakallahu fi umrik anak Depok Ayu Ting Ting, semoga sehat selalu, panjang umur, sukses terus, amin ya robbal alamin. Kemudian juga dari Reva Passion, happy birthday Neng Ayu Ting Ting, panjang umur, sehat selalu, sukses selalu, Tuhan berkati selalu, amin ya robbal alamin. Banyak sekali doa-doa berdatangan ya dari para sahabat semua nih, tidak bisa Mimin sebutkan satu per satu. Tapi intinya mereka sangat bahagia nih dengan pertambahan usia Ayu Ting Ting yang hari ini bisa terlewati. Walaupun banyak sekali netizen yang tidak suka dengan Ayu Ting Ting. Cobaan dan rintangan banyak sekali Ayu Ting Ting alami. Tapi banyak juga support dan dukungan dari para sahabat untuk Ayu. Jadi terima kasih para sahabat semua atas doa dan dukungannya Ayu hingga Ayu bisa sampai di saat yang bahagia ini. Doa terbaik untuk Ayu dari Mimin, semoga di tahun ini di umur yang ke-29 semoga Ayu mendapatkan jodoh yang terbaik. Jodoh yang benar-benar sayang dan juga cinta terhadap Ayu dan keluarga besar. Dan jodoh yang benar-benar memang Allah berikan untuk Ayu dan Ikis. Oke sahabat, inilah beberapa ucapan dari para sahabat untuk Ayu Ting Ting. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beristirahat, selamat bekerja kembali untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan sahabat semua dan jangan lupa terus dukung channel ini ya.